Kalimati Maha Suci Allah menurut paparan kalimatnya. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Dan digandengkan dengan beberapa hadis, tentu hadis itu dari Nabi kita Muhammad, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Pelikannya kita untuk menyambung sallallahu alaihi wasallam kita bisa. Kalau profesor doktor kok cepat kali sih? Yeah. Profesor doktor insinyur dan seterusnya itu kan gelar dari manusia. Manusia beri gelar itu. Tapi kalau nanti tidak diberikan oleh manusia gelar itu, lah oleh Allah Subhanahu. Begitu beliau menerima wahyu diangkat menjadi rasul, status beliau menjadi rasul rahmatan lil alamin, apa ada gelar itu sallallahu alaihi. Kalau di Indonesia kan SAW, kalau di Arab kan sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana nama Nabi tersebut, sambunglah cepat dengan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin ahmada Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tapi kalau ingin mengharapkan syafaat Nabi, harus banyak selawat. Orang yang tidak pernah membasahkan lidahnya dengan selawat ke Rasulullah, sulit untuk mendapatkan syafaat itu. Ya, harus basahkan lidah kita dengan banyak memuji Nabi melalui selawatan. Hadis Nabi yang saya bacakan ada dua. Yang pertama, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluh. Yang kedua, maka na yaumihi khairun min amsihi bahwa rabbihun. Maka na yaumihi misla amsihi bahwa maqbud. Maka na yaumuhu syarrun min amsihi bahwa mal'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Yang pertama saya terjemahkan ayat dibacakan oleh Bapak Dr. H.M. Rakib. Hai orang-orang yang beriman, wahai keluarga besar LPMP Riau, dari mulai Bapak Kepala sampai kepada karyawan. Mengapa saya samakan panggilan seperti itu? Kita yang hadir di Aula LPMP ini insya Allah sudah termasuk
tergolong ke dalam orang-orang yang beriman. Yang tak mengaminkan berarti belum. Apa tanda ya? Apa tanda orang beriman? Lihat saja surah Al-Anfal ayat 2. Kalau disebut nama Allah, gemetar hati. Dibacakan ayat-ayat Allah, semakin bertambah iman mereka. Mereka yang mendirikan sholat, mereka yang menginfakkan sebagian harta yang telah kami berikan kepada anak. Dan yang terakhir kelima, mereka-mereka yang selalu berserah diri kepada Allah dalam berbagai urusan, apa yang kita sebut dengan tawakal. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah kata Allah sebenar-benarnya orang-orang yang ber. Masuklah Bapak Ibu dan Liman. Masuklah. Bila masuk aja lah, orang bakat sih. Masuklah. Masuk. Apa tadi? Yang pertama disebut nama Allah, dibacakan ayat Allah, makin bertambah. Tuh, dibacakan oleh Pak Rakit. Yang ketiga, sholat. Yang keempat, menyimpakan sebagian harta. Yang kelima, tawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Hai orang-orang yang beriman, hai keluarga besar, tuh, lembaga penjamin mutu pendidikan Riau. Mengapa? Takutlah kamu akan azab Allah. Takutlah kamu kepada siksa Allah. Dalam berbagai bentuk Al-Quran mengajarkan, menyebutkan kepada kita, ada azab itu yang sangat berat dirasakan. Ada azab itu yang sangat pedih, yang bersangkutan, yang luar biasa. Begitu Al-Quran menyebutkan tentang azab Allah. Karena kita takut daripada azab tadi, kerjakan segala yang Allah perintahkan, tinggalkan semua apa yang dilarangnya. Itulah takwa. Betul. Bapak Ibu, bekali diri itu dunia dan akhirat dengan takwa. Ya, selain membekalinya dengan harta, pangkat dan jabatan untuk kehidupan duniamu. Ya. Tapi hakikatnya itu dia. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Al-Baqarah 197. Berbekallah kalian, kata Allah, dengan takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah, hai orang-orang yang berakal. Takwa itu mesti ada di badan kita, disemayangkan dia kemana kita pergi bawa. Ya? Jangan tinggalkan di rumah.